Mantap. Welcome to balik ke semua kali Raps channel. Selamat datang di video PUBG Mobile ya. Gak cukup gue bercanda. Selamat datang di video game Perry Fire. Dan di video kali ini gue akan kembali lagi cuy, memberi bocoran untuk kalian, yaitu bocoran Mystery Shop dan update-update money heist lainnya kan cuy. Oke. Nah, sebelum itu pastikan kalian udah klik subscribe, klik encomen, dan jangan lupa klik share dan lonceng notifikasinya cuy. Bila kalian klik itu berarti kalian termasuk dalam Raps team ya kan cuy. Ya. Ini cuy ya. Bila kalian klik itu, kliknya dengan siklus hati kalian cuy ya kan. Kalau kalian terpaksa enggak baik kan asik ya. Anjas. Okay. Oke, langsung aja masuk ke videonya cuy, tanpa bacot ya kan. So, langsung kita masuk ke bocoran update money heist dan bocoran mystery shop bulan September ini ya. So, let's go dah. Oke, sip. Dan pertama-tama diawali dengan skin glow wall terlebih dahulu ya kan cuy. Ya, bagi kalian yang mau lihat mystery shop bocornya, kalian bisa nggak usah spoiler ya kan. Pokoknya gue ada di video ini mystery shop bocorannya ya kan. Dan di sini gue akan memberikan bocoran skin global terbaru ya kan cuy. Ya pastinya skin global ini, aduh ya Allah, ini motor gampang lewat mulu anjir. Motor terus lewat. Ya, sini ada skin global bertema money heist ya kan cuy. Ya, bagi gua ini bagus sih cuy. Bagusnya dikasih gratis, kalau nggak kasih gratis nggak bagus cuy. Ya, mudah-mudahan Garena membagikan kita semuanya gratis ya cuy. Kalau mahal ya maksudnya nggak usah mahal gitu kan cuy. Dan sini ada skin panci ya kan. Ya, skin panci bertema money heist juga kan cuy. Nih tah panci ini bisa dipakai di lobby atau enggak. Mudah-mudahan bisa dipakai dan gratisan gitu kan cuy. Tiba-tiba Garenan salah kasih event gratisan pula dikasihnya ya kan. Kan mantap itu. Ede. Buh, nih panci mantap kalau di gratis kasihnya sama gue ya cuy. Kalau bayar enggak mantap bagi gue. Maksudnya kalau ya, kalau nggak gratis nggak mantep cuy. Ya, mudah-mudahan ini gratisan ya kan. Mantap. Biar bagus. Oke, siap. Santuy. Ya, bagi kalian ini bagus nggak cuy ya? Ya, bagi gue bagus. Tapi kalian harus komen di ini, di kolom komentar. Nggak mungkin kalau di deskripsi kan cuy. Dan di sini juga ada skin pass simple ya kan cuy. Valde Disparo itu kalau nggak salah ini Red of Fire 2 Red of Fire 2 cuy. Tunggu, Red of Fire 2 sama Alcance cuy, akurasi cuy, kurasa Red of Fire 2 sama akurasi cuy. Gila, ini monies juga cuy ya, tapi ditutupi dengan skin uang mantep ya, uang monies juga gila asik ya boy. Ini apa efeknya mantap cuy. Dan ini yang kalian tunggu-tunggu ya, yang kalian tunggu-tunggu yaitu Mystery Shop. Di sini ada bundlenya, ada bundlenya yang pastinya cuy, ada bundlenya. Ada tuh kalian bisa lihat di bawah ada parasut bom, dan ini juga ada elite pass cuy. Gua nggak tahu ini asli atau enggak, intinya gua dapat bocoran dari Instagram cuy ya. Ya kalau ada Mystery Shop itu utamakan adalah elite pass. Kalau elite pass nggak sampai 100 DM gue beli cuy. Kalau lebih itu malas juga cuy. Dan di sini gue dapat dari PW Gamer kan cuy. Ya seperti biasanya ada elite pass, DM Royal, shotgun, senjata lainnya, CN sama inkubator voucher ya kan cuy. Ya gue ngincernya kalau nggak bandel sama elite pass gitu cuy. Ya maklumlah kaum gratisan ya cuy.
Jujur aja gue beli Elite Pass tuh gak pernah beli Elite Pass yang 500 diamond cuy. Gue pasti beli Elite Pass karena ada event gitu ya. Misalnya kayak misalnya di shop kayak gini, harganya di bawah 200 lah, di bawah 200 gue beli tuh cuy. Kalau ada duit, kalau gak ada duit gue gak beli. Dan sini ada skin AN94 ya kan cuy. Entah gue gak tahu ini atributnya apa, akurasi terfire gue gak tahu cuy. Intinya nih AN kurang bercorak gitu kan cuy. Warna merah hitam kurang bercorak, kurang bercorak. Bagus kayak pesimpulnya tadi kan cuy. Efeknya mantep. Mau tahu kalau kita memakai grafik ultra ini skin pesimpul ada duit-duitnya kan cuy. Ya ini dia skin mobil jeep. Mobil apa cuy? Mobil pickup ya kan cuy. Mantap cuy. Kayak apa namanya ya? Kayak apa ya teman-teman? Kayak skin AN94 yang tadi ya kan. Tapi ini agak bercorak sedikit karena AN94 itu kebanyakan merahnya. Lain intinya mantap semua. Dan ini ada parasut. Gua rasa ini parasutnya gratisan. Karena apa cuy ya? Gak terlalu bagus. Bukan gak terlalu bagus, kayak mana ya? Ya gak terlalu wah gitu ya, gak terlalu asik gitu ya kan. Intinya mantap ya ini perhatikan. Itu mantap ya ini parasut ya kan cuy. Pokoknya prepare the best. Dan ini ada skin tas. Skin tas yang polosan ya kan cuy. Cuman ada gambar monehesnya. LCDP apaan cuy, gue gak tahu sumpah. Gue gak bisa baik komentar ya kan cuy. Nanti kalau salah sedikit netizen. Memang lu bisa buat nih tas ya kan. Itulah, diam aja ya kan cuy. Dan ini ada skin tas yang gak polos ini cuy. Bagus cuy, ini level 1. Dan yang di kanan level 2, di atas level 3 cuy ya. Walau gue gak tahu pasti kalian udah tahu yang mana level 1 sampai 3 ya kan. Intinya ini tas mantap cuy, anjas. Oke, ini ada skin skateboard. Hoverboard, skateboard, gua gak tahu cuy. Intinya skateboard di atas angin, di atas udara gitu cuy. Free Fire memang beda dari yang lain anjay. Yaudah, ini ada skin skateboard tema Monehes ya kan cuy. Ini ada muka orang Monehesnya pula ya kan. Muka yang melotot pula tuh ya kan. Dan sini ada skin Otero ya. Otero ya, sang bapak DJ suka salto-salto ya kan, gak jelas anjay. Ya karena gak ngotak dan ya. Skin Otero Monehes ya kan. Mantap, mantap. Tapi kalau gratis apa gunanya mantap nih ya kan cuy. Kalau mahal, atau gue bilang apa. Dan ini ada skin pet kucing ya. Kucing apa kitty ya. Kucing kok dibawa perang. Ya gak jelas nih video. Ini ip-ip. Ya tapi mantap ya. Mantap. Mantap anjing. Anjay. Dan ini ada skin panda ya. Apa nama panda nih, gue lupa. Skin panda cuy ya. Sama seperti skin Otero. Ini apa namanya, kitty sama ini panda ya, warna hitam putih ya kan, gak ada berubahnya. Sama ada logo kepala Monehes, topeng Monehes ya. Ya mantap. Dan di sini ada eyedrop plan Bermuda ya kan. Plan Bermuda tuh gue gak tahu apa cuy. Mungkin itu peak day-nya event Monehes ya kan. Pokoknya mantap dah Free Fire ya. Dan ini ada balon udara, gue nggak tahu apa sih, apa ya, arsip ya, arsip. Arsip ya berarti Monehes juga ya cuy. Kenapa nggak sasa rumah-rumahnya dicat Monehes itu ya kan, biar nggak ngotek pipair ya. Dan ini pasti ya kalian udah tahu ya kan, di pesawat-pesawat udah ada tema-tema Monehes gini ya kan. Oke, gue rasa sampai di situ saja ya kan cuy. Terima kasih sudah mau menonton ini video nggak jelas, bocor aneh-aneh nggak jelas ya kan cuy. Dan ya, gue Hisham and see you next time and bye muah muah.